Safari politisi mendekati keluarga Presiden Joko Widodo kian gencar jelang pemilihan-pemilihan Presiden 2024. Tak hanya Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto yang menyambangi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Wali Kota Medan Bobi Nasution. Kini politisi Partai Golkar yang juga Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil turut memuji ketokohan menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution. Menurutnya, warga Kota Medan, Sumatera Utara sangat beruntung dipimpin oleh kepala daerah yang tergolong masih muda. Ridwan Kamil juga menyebut banyak wilayah di Medan yang telah diubah menjadi tempat wisata, sehingga ia mengapresiasi kinerja Bobi. Bagi pengamat politik Universitas Sumatera Utara, Warjio, manuver Ridwan Kamil di Kota Medan adalah bagian dari konsolidasi politik setelah resmi menjadi politisi Golkar. Berburu dukungan hingga pengaruh Presiden Joko Widodo masih diperhitungkan bagi sebagian politisi dalam mendongkrak elektabilitas di tahun politik jelang pemilu 2024 tentunya menjadi arena bagaimana kandidat yang bakal diusung dapat memperoleh suara. Dan itu beruntung, wali kotanya masih muda. Kalau masih muda, berarti cara komunikasi, frekuensi berpikir itu sama. Jangan lupa subscribe ya!